Oke, bisa kita lihat di sini nuansanya full black nih, hitam-hitam. Dan untuk motif jahitannya menggunakan motif jahitan simple sporty. Sekarang Pasikuan Spesialis Interior menyediakan pemasangan audio custom. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung, pasti ketemu loncengnya. Ya, Pasikuan. Buat sahabat Pasikuan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Sekarang di workshop Pasikuan Spesialis Interior menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk konsepnya bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat Pasikuan, mulai dari SQ, SQL atau SPL, yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Penasaran? Datang aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat Pasikuan. Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Pasikuan Interior, satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas dan berkualitas. Oke sahabat Pasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat Pasikuan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke, sahabat Pasikuan, seperti biasa di workshop Pasikuan Spesialis Interior, dan bisa dilihat di sini banyak banget nih mobil-mobil yang sedang proses modifikasi interior oleh tim Pasikuan. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Pasikuan. Nah, yang kali ini akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Honda HR-V yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi buat sahabat Pasikuan yang penasaran, makanya ikuti aku terus karena aku akan mengajak sahabat Pasikuan nih mereview hasil modifikasinya. Langsung aja yuk kita ke dalam. Let's go. Modifikasi interiornya oleh tim Pasikuan. Nah, langsung aja aku akan mereview satu persatu bagian-bagian yang telah dimodifikasi oleh tim Pasikuan. Oke, bisa kita lihat di sini nuansanya full black nih, hitam-hitam. Dan untuk motif jahitannya menggunakan motif jahitan simple sporty. Tapi kita bisa lihat ya, di sini tampilannya sangat mewah karena kita menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, seperti yang kita ketahui, microfiber ini adalah salah satu material terbaik yang memiliki tekstur 99% seperti kulit asli. Yang membedakannya hanya satu, bahan microfiber ini tidak memiliki aroma kulit yang biasa dimiliki oleh kulit asli pada umumnya. Nah, tapi secara keseluruhan nih tampilannya ini sangat mewah dan juga nyaman, senyaman menggunakan kulit asli. Oke, sahabat Pasikuan, bisa dilihat di sini tim Pasikuan menggunakan jahitan double stitching benang berwarna abu-abu. Nah, untuk di bagian sisi-sisinya juga kita bisa lihat di sini tim Pasikuan menggunakan jahitan double stitching benang berwarna abu-abu. Nah, ini tampilannya walaupun simpel tetapi tetap terlihat sangat mewah. Oke, sahabat Pasikuan, selanjutnya nih selain pada bagian joknya, tim Pasikuan juga memodifikasi pada bagian door trim. Nah, untuk bagian door trimnya juga sama, di sini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dan juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna abu-abu. Oke, sahabat Pasikuan, selanjutnya nih, selain pada bagian joknya, lalu pada bagian door trimnya, di sini tim Pasikuan juga meretrim pada bagian setir. Nah, untuk bagian setirnya juga sama, menggunakan bahan microfiber berwarna hitam. Dan bisa kita lihat ya, untuk jahitan ini sangat rapi sekali, padahal hanya menggunakan jahitan tangan. Tetapi kita bisa lihat, jahitannya ini seperti jahitan setir original pada umumnya. Karena di workshop Pasikuan Spesialis Interior ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya, sehingga untuk hasilnya pastinya lebih maksimal.
Oke, terima kasih kan. Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Honda HR-V dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, jadi buat sobat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti mobil Honda HR-V ini dengan menggunakan bahan microfiber, sobat klasikuan bisa langsung datang ke workshop klasikuan spesialis interior dan langsung berkonsultasi dengan tim klasikuan untuk menentukan warna ataupun motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena pastinya tim klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat sobat klasikuan. Bekasi Selatan. Atau jika sobat klasikuan tidak bisa langsung datang ke workshop klasikuan spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, sobat klasikuan nggak perlu khawatir karena di klasikuan spesialis interior ini menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Nah, buat sobat klasikuan yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat sobat klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Oke sobat klasikuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik 1 Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik dan sangat penting untuk disimak oleh sobat klasikuan. Oke sobat klasikuan, ada kabar gembira nih. Jadi sekarang klasikuan spesialis interior menyediakan pemasangan audio custom. Nah untuk pemasangan audio custom ini kita bertempat di workshop baru yaitu workshop klasikuan car audio project yang beralamatkan di bawah ini. Nah jadi buat sobat klasikuan yang ingin memasang atau membuat audio custom pada interior mobilnya bisa langsung datang ke workshop klasikuan car audio project. Dan sobat klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikuan untuk menentukan konsep audio custom apa yang akan digunakan karena kita bisa menyediakan atau membuat sesuai dengan request yang diinginkan oleh sahabat klasikuan mulai dari konsep SQ, SQL ataupun FTL. Jadi sahabat klasikuan tinggal datang aja ke workshop klasikuan Car Audio Project. Oke, sahabat klasikuan jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikuan interior spesialis. Nah, satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment and share. Jadi kenapa kita harus pilih klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. Oke, sobat